Wih, wow. Ini wah ini piye. Ntar geng, aku biar tidak anu geng. Saya gini. Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa truk canter yang dulu sudah pernah saya nge-review. Cuman hari ini tuh ada rilisan baru dengan outdoor mod yang beda. Oke, ini dia truk canter Wahyu Abadi. Tapi kali ini saya menggunakan livery dari partner saya Gus Aupa Project. Siapa truknya? Yuk, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja, ini dia truk. Aku lupa judulnya, sorry King, lupa. Dan di sini sudah tak parkir rapi di sini mas ya. Oke, tiang. Oke, truk ribon wanjaya. Truk armadanya Wahyu Abadi. Tapi livery-nya livery bus dari custom concept Gus Aupa Project mas ya. Katanya memang gimana ya, kita nyebutnya jangan judul truk ini, kita nyebutnya truk meletre. Karena kata si author livery-nya, si partner saya itu, dia buat livery ini tuh kayak di gimana ya gini ya, meletre asik gitu. Langsung aja kita dekatin yuk, kita lihat. Oke, truk canter dengan judul truk ribbon the fall, the power of truk. Anjay, di sini depannya ada tulisan bismillah, full stiker CCTV, warnanya base-nya merah putih, pah gagah gahar. Oke, kita lihat dari depan sini. Seperti yang saya bilang tadi, kita nyebutnya jangan truk meletre. Oke, di sini kelihatan ya, seperti detail di bagian head lampu. Ini kalau truknya Orion sih, lampunya standar ya, geng ya. Tapi sama Gus Aupa Project di sini livery-nya dibuat lampu sipit. Oke, kanan kiri lampunya sipit, terus di situ ada ACC apa ya ini, seperti kaca di bis itu ya, geng ya. Kaca cembung, dan di sini ada stiker. Apa lah pilih aku jenenge iki ya. Oke, di sini bempernya keren geng, keren banget. Full bush ya, I like this. Liper-liper yang rame-rame gini saya suka sekali. Oke, kita geser ke sisi kanan dulu mas. Oke, base-nya Wahyu Abadi memang seperti ini ya mas. Itu kelihatan di sini ada tralis, terus baknya sangat-sangat boys mas. Budi Karya Jaya box series, di sini modnya juga full body kit, wheel dopnya standaran putih ya. Saya suka guys, saya suka. Oke, di sini ada kata-kata ruwono. Yo nyoper, yo tani, yo dagang, yo utang, yo ngetril. Sing ra penting pikir keri. Betul sekali. Kan nasi. Oke, mantul kata-kata ruwono. Maho. Kita ke bak. Baknya full cuttingan. Truk kultur Indonesia Budi Karya Jaya Smart Truck Experience. Mantul. Di sini selebarnya juga full. Ada kata-kata lagi ya. Bentar. Pergi karena tugas, pulang karena beras. Anjay, ini pedoman sopir ya, gengnya. Pedoman sopir masih ngeri pokoknya. Untuk keluarga pokoknya mencari nafkah. Kita ke belakang, di sini bempernya full modif ya. Dia sudah minimalis untuk stop lamp kayaknya. Stop lamp pulpo. Oke, ada kata-kata lagi. Oke, di bagian bak sini kosong sih, tapi ada kata-kata ini ya, geng ya. Oke, tak dengerin. Rungokno masae, kowe lunga nggawa kenangan, kowe teko maneh nggawa undangan. Tinggal rapi mas. Electric sliver ini sangat menggoda mas. Ya, ini kalau diberatkan itu kayak pasangan itu ya giginya, lanang laki-laki perempuan putus gitu, terus salah satu hadir kembali kayak datang lagi tapi bawa undangan, mau menikah dengan orang ketiga gitu, anjay. Kita ke sini, kelihatan di sini terpalnya segitiga biru, tak inceng sidik ya. Di situ ada muatan kayak lomboan ya geng ya. Oke, kita ke sisi kiri dengan base putih. Ini vektor pocat minyak geng ya. Lupa gini. Tolong yang tahu bisa komen mas. Oke, di sini full cuttingan stiker juga. BKJ Truk Kultur Budi Karya Jaya. Nice. Safety
seat. Oh, safety seat di sini sudah juga full body kit, bumper pengamannya full mantap, full metri mas. Hey. Oke, di sini ada tulisan saya rada murni cintamu tak semurni solarku. Nggak ngiler aku pak. Maho dan ngeri-ngeri jajan mantul mas. Oke, dari eksterior ini mantul sekali, sangat menggoda ya gengnya. Oke, kita lanjut ke animasi dari mod ini langsung aja. Animasi pertama des. Animasi pertama mengganti bumper, yang bumpernya tadi bumper yang ini tuh kelihatan dia menjadi bumper standaran ya geng ya. Oke mantul. Lanjut ke animasi kedua des. Animasi kedua menurunkan kaca sopir dan ini kabinnya keren ya geng ya. Saya kan sudah pernah nge-review Ayo Abadi ya geng. Jadi tapi dari outer mod ya tahu sendiri, cek aja video-video kemarin ya geng ya. Dan ini outer mod beda lagi, dan ini pasti modnya juga beda lagi. Ada setir, ada speedometer, mapnya di tengah, presneleng, mantul ya geng ya. Detail juga di sini, spion kanan kiri aktif. Oke, animasi kedua menurunkan kacanya ya geng ya, bisa naik turun kacanya. Lanjut ke animasi ketiga des. Animasi ketiga mengangkat head kepala, dan untuk mod free dari Aldo Fadiva ini geng ya. Kita lihat untuk tekstur mesinnya des. Oke, teksturnya sudah lumayan 3D, dan untuk tekstur warna ya seperti itu ya geng ya. Udah mantep sih geng ya, udah mantep. Lanjut kita ke bagian pintu des. Tombol pintu membuka bak belakang. Muatannya kelihatan ya geng ya, lombokan masih cabi masih. Oke nice. Terus pintu kanan kiri bisa terbuka juga. Oke mantul, langsung aja transmisi manual tak kerasin volumenya. Tarikan pertama untuk kalian tes. Nah saya suka la nggak awet. Saya suka modnya Aldo Padiwe itu terkenal dengan tarikannya yang enteng deh, nggak tahu kenapa sih. Oke langsung berangkat. Di sini transmisi manual. Ya ini tarikannya enteng banget, enak banget, tidak berat ya. Mungkin buat teman-teman yang suka pakai transmisi otomatis aman, nah di sini aman, tidak usah harus pakai transmisi manual. Oke langsung seperti biasa ritual kita, kita rutinitas kita bawa kenter, bawa NMR ya terat. Wajib omling ya, bentar geng ya. Tak cari posisi dulu, tak cari posisi. Ini aku salah jalan enggak geng ya? Oke, langsung gasin aja Mas ya. Yuk, di sini kelihatan suspensinya. Aku harus pulling kok angin men ya. Hati-hati. Waduh, kameranya guys. Yuk langsung kita coba oling geng, bentar. Oke, malah. Nyantol. Ada lampunya guys. Oh ada strobonya juga ternyata. Tuh kelihatan ya di bagian bak. Walaupun strobonya belum mengalir ya. Biasanya Wahyu Abadi yang kemarin-kemarin Wahyu Abadi strobo mengalir, tapi yang ini belum, gak apa-apa ya geng ya. Loss. Kita coba olengin tak stabilin kecepatan dulu geng. Tuh lampunya sangat boy sekali ya geng ya. Oke enak buat oling mas. Oke suspensinya kelihatannya di sini juga real ya geng ya. Bisa ngangkat sih, masih bisa ngangkat guys. Oh offroad pisan, taja offroad geng. Oh tenan, taja offroad. Wih, wow. Ini wah ini piye. Ntar geng, aku biar tidak anu geng. Saya gini. Ayo. Alah. Ayo bangun. Alah. Gak gelem bangun, geng. Aduh tadi tak bilangin kiri ya, geng ya. Wah, telo. Atau aja offroad gitu loh guys ya. Jangan di sini di bawah kan ya makhuk, tapi ya lain waktu aja ya geng ya. Oke, mungkin kita sekian dulu review truk Wahyu Abadi dari Aldo Padiva. Kredit melengkap semua deskripsi kuali. Cantumin di deskripsi ya geng ya. Dan pieki aku dengan livery yang sangat boys. Wuih, tebus geng, sampai ke surga. Wes pena ingin ya geng ya. Aku jarang ya geng ya kita tembus kayak gini. Loh apa ini? Oh orangnya jatuh geng. Loh hilang. Loh kok hilang? Kita di bawah game ya geng ya. Welcome back. Wes gak bisa guys. Gak bisa ini gimana lagi. Oke lah guys, buat teman-teman yang belum subrek channel Kang Saman, dimohon subrek terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.